Ya, jadi kami jelaskan bahwa yang terbakar itu hanya ruangan staf Subdit Tipikor yang luasnya kurang lebih 2x3 meter. Diduga api berasal dari arus pendek AC yang di bawahnya terdapat kontainer plastik berisi hand sanitizer, tisu, dan beberapa peralatan dapur yang mudah terbakar. Jadi itu berdasarkan pantauan CCTV yang berada di ruangan tersebut. Sekali lagi, jadi hanya yang terbakar ruangan staf Subdit Tipikor, luasnya 2x3, dan alhamdulillah tidak ada berkas-berkas yang terbakar, tidak ada korban, dan tidak ada kerugian yang lainnya. Terima kasih ya, alhamdulillah. Bentar leh, kebakaran sini leh. Bentar leh. Airnya dari mana mau diambil?